U1, U2 dan U3 ialah daya apungan yang dihasilkan oleh air. Okay. Antara penyataan berikut yang manakah benar? B. Ya. B. 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 Daya apungan mana yang lebih besar? B. Okey, dia macam ni. Kalau objek tu telah tenggelam sepenuhnya. Ini teori kau kena ingat. Telah tenggelam sepenuhnya. Walau berapa dalam pun objek tu pergi, nilai daya apungan dia adalah sama. Faham tak ayat situ? Faham tak ayat situ? Maksudnya, kalau dia dah tenggelam tu, dia ada satu nilai. Tenggelam sepenuhnya, dia ada satu nilai dah. Kan daya apungan sama dengan isi padu air yang disisakan kan? Maksudnya, kalau dia ke dalam pun, isi padu dia makin bertambah ke berkurang? Okey, okey. Sekejap, sekejap. Okey, dah tenggelam kan? Ini objek objek sama, dah tenggelam dari sifar juga, ada pengarah. So, kalau dia tenggelam lagi ke dalam, isi padu ni tadi, dia makin bertambah ke? Sama. So, dari opungan dia, sama. Okey, dia yang berbeza ni tekanan. Okey, duduk sini. Tempat duduk bos. Okay, jadi jawapan dia? B lah. Sebab daya apungan U2 dengan U3 itu lebih besar daripada U1. Sebab U1 tu isi padu yang tersesat separuh je kan? Betul tak? Kalau isi padu dia tenggelam sepenuhnya, maknanya dia pun, daya apungan dia lebih besar lah. Berbanding yang separuh tenggelam. Macam korang duduk dalam air. Ha, kepala duduk atas, kaki dalam. Jadi, separuhlah daya apungan ni kan. Tapi kalau korang menyelam, daya apungan ni adalah sepenuhnya. Maksudnya lebih besar. Sebab korang tenggelam sepenuhnya. Sebab padu yang disisakan lebih. Maksudnya bila dia tenggelam sepenuhnya, walau ke dalam mana pun dia pergi, daya apungan ni tetap. Jelas ya? Eh? Jelas ya? Eh? Okay, tengok ni pula. Daya angkat balon itu. Dia bagi jisim dia 250 kg. So daya angkat dia apa? Ha, W sama dengan MG lah. So 2500 Newton. Ha, dia maksudnya kalau dia tak tulis 10 lah habis kita. Okay. Alright. Nombor 4. Nombor 3, sorry. Kata ni menunjukkan sebuah kapal selam yang terendam sebahagiannya di dalam air. Sebahagiannya sebab kepala dia dekat atas kan. Antara hubungan kuantiti fizik berikut. Yang manakah menerangkan situasi dengan betul? B. Berat air tersesat sama juga berat kapal selam dan berat air dalam tangki balas. Okey. Dia, dia kapal selam nak dia nak tenggelam. Dia ada satu kapal selam. Dia ada satu bahagian ni. Ini kita panggil tangki balas. Tangki balas ni adalah pengisi air. Untuk membolehkan kapal selam itu tenggelam sepenuhnya, dia kena isi tangki balas penuh. Kalau dia isi separuh, separuh lah dia tenggelam. Kalau dia isi semua, maksudnya dia akan tenggelam sepenuhnya. Maksudnya bila dia tenggelam sepenuhnya dengan air yang ada dalam tangki balas. Okay. Tadi di atas, sekarang di dalam air.
Air pun ada tau. Dalam tangki baru pun ada air. Maksudnya, air yang tersisa tu adalah listrik kapal selam tu dengan air yang ada dalam tangki. Sebab kalau dia berada di luar daripada air, di luar daripada air, tangki balas tu sama tak? Sama tak? Ha, okey. So yang dalam air tu maksudnya tangki balas yang berisi air dengan jisim kapal selam tersebut, eh, berat kapal selam tu. Berat atau jisim lah, boleh pakai, boleh pakai berat, boleh pakai jisim. Jawapannya B. Okey. Nombor 4. Pelajar di bawah menunjukkan sebuah kapal yang penuh dengan beban terapung di atas permukaan laut. Okey, jika isi padu air yang disesarkan adalah 350 meter padu. Okey, isi padu dia 350 meter padu. Berapakah daya tujah yang bertindak ke atas kapal tersebut? Saya nak kira daya tujah dia. Dia nak minta daya 2 biji kan? Ha. Ha, so jawapan tak? Jawapan dia adalah B. Terus, ya, nombor 5. Nombor 5. Sama. Dia nak gerak eh. Dia nak isi padu dah. Raja menunjukkan sebuah kapal terapung di permukaan ketupatan. Dia bagi ketupatan U. Isi padu dia bagi G. Rho VG lah. Sama lah berat dengan daya sama lah. Rho VG juga. So, kira lah. 1020 darab 600 darab 10. Berapa? 1020 darab 600 kan? Darab 10 berapa? 6,170,000. 6,120,000. Jadi 6.12 dan 10 kuasa 6. Ada? Itu berat kapal ke? Jawapan dia D kan? Jawapannya dia D. Tapi kalau yang kita cari tu, yang tu sama dengan W juga kan? Sebab dia tanya berat kapal tu. Berat sama unit Newton. Sama lah kiraan dia macam atas. Sama je. Ah, tapi berat memang dalam unit. Kau tak payah. Aku kau bila aku benda kau cakap ni. Tak, unit dia sama kan? Berat dengan daya unit dia sama. Jadi tak ada perubahan apa-apa lah kat sini. Nampak? Beza dengan soalan atas dia minta daya. Kan? Unit dia Newton. Bawah? Ini Newton juga. Tapi maksudnya daya tujah dengan berat benda sama. Ha, faham? Ha. Ha, jadi korang jangan confuse kat situ. Sekarang ni korang perlu fokus unit. Unit tu sama. Eh, ha, daya tujah dengan berat sama je. Jadi unit dia adalah sama. Okey? 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 Dia kata berat kapal tersebut tu bukan maksud berat berat kapal yang betul-betul berat. Dia maksudnya berat air, berat macam dia macam atas tu. Daya
Cecah tu daya tujah tu adalah sama dengan isi padu air yang disesalkan kan? Isi padu air yang disesal tu, isi padu air yang disesal tu adalah sama juga dengan berat kapal tersebut. Bila kapal tu keseluruh, katalah kapal tu keseluruhan tenggelam dalam air. Dia dapat tujah daya tujah kan? Daya tujah sama dengan isi padu air yang disesalkan. Isi padu air yang disesal tu juga adalah berat kapal tersebut. Macam korang nak tahu berat korang. Korang pun tenggelam dalam air kan? Kan? Korang pun ambil air-air yang keluar tu kan? Korang pun pergi timbang. Itulah korang punya berat. Faham? Itulah juga daya tujah. Nampak? Fizik ni dia kait. So korang kenapa? Macam mana boleh jadi kait? Sama sebab unit dia sama. Okay? Jelas eh? Okay, next. Dah jadi bahawa menunjukkan suatu objek yang mengisi 5 kg terapung di permukaan air. Separuh je kan? Berapakah isi padu air disesalkan objek-objek tersebut? Isi padu air yang disesalkan. Di sini 5 kg. Di sini 5 kg dia bagi. Ha. So, nak buat apa tu? 6. Dia suruh kira apa tadi? Padu. Ketupatan sama dengan jisim per isi padu. Formula. Kan? Ketupatan. Apa unit ketupatan? Kan dia bagi tu. Ketupatan bagi unit tu. Kg per meter padu. Ha, jadi isi per isi padu. Ketupatan kan dia bagi. Macam mana kita tahu? So, tengok unit. Dia bagi kg kan formula. Lepas tu bagi meter padu kan. Kg. Ha, saya tak hafal tu. Formula lah saya terima unit. Siapa dia? Okay. So ketupatan dia bagi berapa? 1000. Isi berapa? 5 kg kan? Kg, isi padu. So, ni tukar tempat kan? So, isi padu ni adalah 5 bahagi 1000. So, dapat? Betul. 0.0005. 0.0005. Kita tak perlu hafal. Kita tengok unit. Macam kita tahu, kita tengok unit. Kg, ten, apa? Isi. Meter padu, meter padu, sentok, meter padu. Jadi saya tahu negatif di bawah KT di atas ni, dia simple. Ini tak apa pun bila pun saya tengok. Jadi. Ha, kan kong susah. Ha. Ini kursi dah. Mana nak kecil, kecil. So, tengok. Mat pula sini ke sini. Okay. Alright, dah. Okay. Faham lah. Cuba faham apa kita cakap tadi. Sekarang ni sebab tu kita buat latihan untuk tengok perkaitan apa yang kita belajar. Ha, latihan tu penting. Kalau cakap belajar teori tu ada benda yang kita tak cukup. Ha, okay. So, sebuah objek yang terapung sebahagiannya, maksudnya separuh, terendam dalam air, apakah yang akan anda simpulkan daripada pemerhatian ini? P. Daya apungan sama dengan berat air yang disesalkan oleh objek. Oh, simple. Kenapa tiba-tiba objek lebih tumpat? Kenapa pula isi padu objek sama dengan isi padu air yang disesalkan? Ya. Yeah. Daya apungan dan mengenai tujuan. Kenapa C itu salah? Tak, tak boleh. Sebab kita kaitkan daya apungan ataupun daya tujahan dengan isi padu kan? Dengan berat. Berat air. Okay, berat air tu sama dengan isi padu air lah. Tapi kita tak boleh kata isi padu objek dengan sama dengan isi padu air yang disesalkan. Ha. Walaupun maksudnya sama, tapi kita kena balik kepada teori. Cerita dia ialah daya apungan dengan berat. Ataupun daya apungan dengan isi padu air. Okay, ha. So benda kau, macam tadi Ali cakap, eh bukan sama ke? Tapi kita balik pada teori. Okay? Ha. Okay, nombor 8. Berat air dengan berat objek. Ha, sama.
Ha. Kalau kita timbang kg sama. Okey, sekiranya berat objek yang terendam dalam satu benda lain ialah 10 Newton dan daya apungan yang bertindak ke atasnya 20 Newton, apakah yang akan terjadi pada objek itu? Berat air 10. Tapi daya apungan ni 20 lebih. Macam, okey, saya ulang sekali lagi. Berat air kalau diterendam sepenuhnya 10 Newton, maksudnya dia mempunyai berat, berat kalau dia terendam sepenuhnya di dalam air, berat dia adalah 10 Newton. Tetapi daya tujahan dia besar, iaitu 20 Newton. Mungkin ada daya luar lagi yang bertindak. Jadi objek tu berada dalam kedudukan macam mana? Terapung lah. Sebab daya tujahan dia besar. Kalau dia tenggelam, kalau dia tenggelam, daya apungan dia kena 5 Newton. Kurang dari 10. Mungkin dia tenggelam separuh lah. Kalau daya apungan ni kurang lagi, makin tenggelam lah. Faham tak? Macam mana? Objek tu terapung sebab dia ada daya apungan. Tapi bila dia tenggelam sepenuhnya, dia ada apa berat. Dia jadi berat. Kalau dia tenggelam separuh, maksudnya ada daya apungan. Kalau dia tenggelam sepenuhnya, daya apungan dia semakin kurang. Maksudnya, kita dah kira dia punya berat. Berat air dalam Newton. Okey. Daya tu berlaku apabila objek tu, daya tu berlaku apabila objek tu ditolak ke atas. Maksudnya, korang akan nampak daya bila objek tu korang nampak dia punya bentuk dia luar daripada air kan. Kalau dia tenggelam dalam air, korang tak nampaklah daya tu jahatnya. Tapi korang tahu dia ada berat. Macam nombor 6 tu, gambar nombor 6 tu kan, separuh kan. Maksudnya dia ada daya apungan. Sebab dia terapung, kau nampak dia terapung. Tapi kalau dia tenggelam sebenarnya, macam mana kau nak tahu dia ada daya apungan ke tidak? Sebab kau tak tahu pun sebab kau nampak dan dia tenggelam. Maksudnya kalau objek tu tenggelam, boleh dikatakan hampir tiada lah daya apungan sebab dia tenggelam. Tapi macam contoh mayat lah, mayat. Bila dia sampai satu tahap, dia boleh terapung kan. Maksudnya dia ada daya apung kan. Okay. Kalau setengah-setengah objek, mula-mula tenggelam, mula-mula dia timbul kan. Maksudnya dia ada terapung kan, daya apung kan. Tapi sampai satu tahap, dia tiada daya apung kan. Kenapa dia boleh tiada daya apung kan? Sebab air dah masuk. Macam cerita kapal selam lah. Okay, dia dah tak boleh terapung. Okay. Sebab tu kita panggil daya apung kan. Terapung. Ini okay, bukan gula-gula apung. Aiskrim gula apung kan. Alright. Okay. Jom kita buat soalan latihan. Soalan-soalan tu kira je kan. Satu, dua, tiga, empat. Empat tu macam susah sikit. Tapi kita cuba buatlah lima. Okay. Ada lima bahagian. Jom kira. Tak, ada satu bahagian ini kita bisa cari semuanya, tapi mungkin ini sebulan. Benoli lah last kan? Benoli pun itu sengaja belum? Tak apalah, Benoli. Benoli senang je. Seterusnya buat teori punya sini, jom kita bincang. Ini senang je. Nanti saya tunjuk lagi. Okey, tak apa. Saya akan terangkan berdasarkan tu. Okey, menulis dia punya konsep senang sahaja. Kau ingat dia ni je. Bentuk aerofoil. Belum sampai sekolah kan? Belum sampai sekolah kan? Okey, kalau ini terapkan udara eh. Okay. Ini kena ingat. Bila ada halangan macam ni, laju udara akan bertambah sebab ada halangan.
Bawah kalau dia besar udara sama ataupun kita panggil dia berkurangan. Sebab kita kontrol udara tu sepatutnya sekarang tetapi sepada lagi dia pun macam meningkat kelajuan, meningkatkan kelajuan. Okay. So, bila halaju tinggi, tekanan pressure berkurang. Bila halaju rendah, tekanan bertambah. Sebab itulah kapal terbang dia kena mengecut. Dia nak naik, dia kena mengecut. Bila dia sampai satu kelajuan yang tertentu, setiap kapal terbang lainlah kelajuannya. Kalau dia makin besar, makin laju, makin tinggi. Supaya dia mendapat daya hujah untuk dia terapung. Okay. So, ayolah masa duduk ke darat, dia terapung lah. Takkan dia ada berat tapi tak ada daya hujah. So, sekarang ni bila tambah dari kelajuan yang tertentu, mengikut prinsip bernaung ni, apabila kelajuan bertambah, tekanan menjadi rendah. Apabila kelajuan berkurang, tekanan menjadi tinggi. Prinsip bernaung ni. So, disebabkan tekanan tinggi, apa terbang tu akan diangkat ke atas. Tekanan kat bawah tinggi, tekanan kat atas dia akan kita makan. Beza prinsip, prinsip kereta rumah. Kereta rumah konsep dia lain. Tapi terbalik. Kereta rumah dia terbalik. Dia terbalik. Sebab kereta rumah dia kena grip di atas jalan. Maksudnya kita balik. Oh. Terbalik je. Kita belum buat. Ah, cerita je lah kereta. Boleh. Mana hantar aku telefon. So, dia terbalik. So, ni. So, dia kena bagi udara kalau yang lalu kat bawah ni lebih tinggi. Lebih tinggi. So, bila udara yang ada kat bawah tu lebih tinggi, bermakna kereta tu akan menekan ke atas jalan. Sebab dia habis lah semua kereta nombor tu suruh terbang. Tahu tak? Sama lah kalau kau tengok kat MotoGP, tayar, dekat di tepi, dia ada macam siri. Tak tengok motor tu, tak tahulah. Nah, dia ada siri. Itulah tujuannya. Sama juga konsep dia sama, menekan. Kau tengok apa semua ya? Tak faham eh? Menjawab. Okay. So, okay. Apa saya cerita? Ya, yeah, last ni kan. Apabila gas bahan laju tinggi dialirkan antara A, B, C dengan D pada kawasan manakah tekanan adalah paling rendah? Tekanan paling rendah adalah kita tengok betul-betul. Kat mana hajat laju gas tu paling tinggi? Kat mana hal laju gas tu berada pada keadaan paling tinggi? Kita dah beritahu kat situ. Dia ada lengkungan baru dia tinggi kan? So, antara A, B, C dengan D, kat mana hal laju gas dia paling tinggi? Apa? C kan? Bermakna di situlah tekanan paling rendah. Simple. Memanglah korang buka gas tu masuk tinggi kan? Tapi sebab itulah korang nampak tak masa korang menyalakan api kan kat dapur tu kan? Sebab tu api kuat. Sebab situ dia dah jadi makin sempit, hal laju dia makin tinggi. Makin tinggi lah. Hal laju dia makin tinggi. So, gas tu dia kena tekanan rendah untuk nyalaan yang tertentu lah. Okay, gas tu nyalaan. Tapi sekarang ni laluan kan? Aku kering. Okay. Impong. Yang manakah betul? Benda ni jadi tiup pingpong, pingpong. Ayolah dia tiup tinggal tu macam jadi. Dia tiup, hal laju tinggi kan? Hal laju tinggi tekanan? Tekanan rendah. So tekanan rendah apa jadi pada pada bola pingpong tu? Dia makin menjauhkan diri ke mendekati?
Bila bila di tengah-tengah antara bola pingpong tu tekanan rendah, bola pingpong tu mendekati antara satu sama lain ke menjauhi antara satu sama lain? Tekanan rendah. Macam ni kan tekanan rendah di terangkat. Kalau tekanan rendah tengah-tengah, mendekatilah. Sebab tak ada tekanan di atas. Macam contoh Haldi Aiman dengan Ali. Ali. Tengah-tengah ni tak ada tekanan. Tekanan rendah. Jadi diorang mendekati di antara satu sama lain lah. Tapi kalau ada tekanan yang tinggi di antara diorang ni, diorang akan menjauhi antara satu sama lain. Berlaku penolakan lah. Ah, macam ni. Sebab tu lah korang tak boleh lintas dekat atas tembok, kat tengah-tengah, kat luar tu. Sebab tu dia buat macam tu. Dia buat divider kan, tengah-tengah tu kan. Tembok. Dekat pintu pagar sekolah. Korang keluar pintu utama kan, dia buat pagar tengah-tengah jalan tu. Korang keluar ke mana ni? Kau pintu depan kan? Kan divider tengah-tengah laluan. Korang kalau kan dia buat pagar tengah-tengah jalan tu. Dia tak nak bagi orang melintas lah. Cuba korang bayangkan lori, dua biji lori pada arah yang berlawanan. Dua biji lori pada arah berlawanan lalu pada kelajuan yang tinggi. Korang duduk tengah-tengah. Jadi korang kan mendekati lori tu kan? Ha, jadi dah tu lempeng. Sebab korang akan tertarik pada, bukan korang mencintai lori tu. Korang akan tertarik pada lori tu. Sebab tekanan rendah kan? Ha, lainlah lori tu slow. Mungkin tak jadi apa-apa ataupun korang kau tertolak pun. Tertolak ke jalan sebelah. Mati juga. Pasal kan LRT, LRT. Tak boleh naik. Ada tak boleh naik. Betul-betul lah cerita. LRT, depan sebelum pintu LRT tu adalah ada garis kuning. Ha, itulah tujuan dia. Zon tu korang tak boleh dekat sebab bila LRT belah kelajuan tinggi, korang akan ditarik ke atas ke arah LRT. Jadi innalillah. Ha, faham. Oh, kanan rendah kita dekat dengan tertarik. Kalau tekanan tinggi kita akan tertolak. Maksud tekanan tinggi bila laju rendah. Ha, tu konsep dia. Konsep tu itulah konsep dekat kanan kita api. So sekarang ni tekanan kita tiup kelajuan tinggi betul? Laju tinggi betul? Jadi tekanan rendah di tengah-tengah. Jadi bola tu akan mendekati. Kalau kita kita tiup perlahan-lahan, tak juga. Kalau kita tak tiup, dia akan menjauhi lah. Itu jawapannya. Mendekati kan? Merapat C. Okay, nombor tiga. Ha, dia tiup tu pula. Apa tu? Tas. Apa jadi? A. Tekanan atmosfera di bahagian bawah kertas itu lebih tinggi daripada tekanan. Dia tiup bahagian atas betul? Dia tiup bahagian atas kelajuan tinggi betul? Laju tinggi kan? Jadi tekanan rendah bahagian atas kan? Bila tekanan rendah bahagian atas, automatik bahagian bawah jadi tekanan tinggi. Jadi daun tu akan tertolak ke atas. Jelas eh? Okey, nombor empat. Antara berikut yang manakah menangkap menyatakan di atas? Tu, itu apa benda tu? Sebuah kapal selam hanyut dari kawasan sempit ke kawasan yang kurang sempit. Maksudnya dia hanyut daripada, maksudnya kalau kawasan sempit tu hal laju tinggi. Hal laju tinggi. Ha, hal laju tinggi ke kawasan yang hal laju rendah. Kawasan sempit ke kawasan kurang sempit. Maksudnya kawasan berhal laju tinggi ke kawasan berhal laju rendah. Jadi prinsip apa? Penolong. Okey. Hal laju. Ha, ni lagi sekali, nombor lima. Paras air di M adalah lebih rendah berbanding di N. Ini adalah kerana? C. Tekanan air di N adalah lebih tinggi. Ingat. N tu menunjuk, kalau air tu tinggi, dia menunjukkan tekanan yang tinggi. Tekanan air tu tinggi, paras air tinggi, tekanan tinggi. Kenapa paras air tinggi? Cuba tengok laluan air bawah tu. Lebih besar laluan air. Laluan air.
Ini hal yang tinggi ya, okay. Ini hal yang tinggi, rendah. Jadi apa berlaku? Air tinggi. Ini apa berlaku? Air rendah. Sebab ini tekanan dia akan jadi tinggi. Ini tekanan dia akan jadi teori, teori. Nanti ingatlah. Okay. Next. So, jawapan dia adalah C. Nombor 6. Antara ayat berikut yang manakah tidak benar tentang prinsip Bernoulli? Tak benar. CN. Cair saja. Cair ataupun benalir. Benalir termasuk udara tau. Udara itu adalah benalir. Okay. Nombor 7. Apakah tekanan benalir, apabila tekanan benalir berkurang, apakah berlaku pada laju benalir? Tekanan berkurang, laju dia akan bertambah. Nombor 7 jawapannya adalah okey. Ya. Jom kita buat penilaian. Dia teori sama matematik. Yalah, kita ni dululah. Habiskan yang itulah, paper 2 Bernoulli itulah. Terangkan jenis aerofi yang sesuai bagi kereta lumba. Tadi, dia akan ada paper 2 Bernoulli tadi. Bentuk apa kita nak pakai? Bentuk apa? Atau dia bisa baru tunjuk tadi? Bentuk aerofi ni kapal terbang. So, kalau kita bentuk aerofi ni macam mana? Itu bentuk aerofil kita panggil. Itu kapal terbang. Kalau kita bentuk aerofil dia macam mana? Ha, itu je lah jawapannya. Lukislah terbalik. Okay. Ha. Kita lukis dia lumba punya bentuk aerofil yang terbalik. Itu sajalah penerangan dia. So dia tujuannya ni daya ke atas kan? Ni tujuannya daya ke mana? Bawah. Cerita dia. Habis cerita. Tak, korang ingat konsep sini dia. Nak menekan ke bawah, bentuk kena terbalik. Itu dia. Menekan ke atas atau ke atas, bentuk macam tu. Okay. So, terangkan jenis aerofil yang sesuai digunakan pada sayap kapal terbang. Kau lukis pun boleh. Ha, lukis, lukis. Tu, ha, bentuk, bentuk aerofil. Bentuk aerofil di mana halaju udara pada bawah sayap adalah rendah menghasilkan tekanan yang tinggi. Halaju sayap pada bahagian atas adalah tinggi menghasilkan tekanan yang rendah. Membolehkan kapal terbang akan terangkat ke atas. Itu je lah konsep dia. Sekarang nak terangkan yang ni. Dan sekarang Raja Bikot, apakah yang akan menyebabkan paras air berbeza pada setiap turas? Turus. Paras air berbeza tu, kenapa paras air berbeza? Sebab halaju bendali, halaju air. Namakan dua sukan yang menggunakan prinsip Bernoulli. Kereta lumba. Apa lagi? Lumba motor, okey boleh. Lagi? Kapal layar? Kapal layar lagi? Layang-layang? Oh, banyak sebenarnya. Oh, okey. Apakah yang berlaku pada bola pingpong apabila pilihan air dibuka? Bila pilihan air dibuka, air bergerak pada kelajuan yang tinggi kan? Jadi bola pingpong tu akan mendekati paip air. Dia terangkat ke atas. Kelajuan tinggi, tekanan rendah. Jadi dia mendekati tu. Ha. Okey. Antara A, B, C. Manakah yang mempunyai pertekanan yang paling tinggi? B lah sebab dia terangkat ke atas kan. Tekanan paling rendah. A lah sebab tekanan rendah. Jadi dia mendekati paip tu. Tekanan yang sama dengan tekanan atmosfera. C lah. Itu je yang lain. Okay. So lukisan dia korang lukis segitiga. Sekejap. Itulah habis. Aku nak buat perkiraan. Dah kejap. Jadi. Ini tekanan rendah, ini tekanan tinggi, tekanan dia adalah sama. Okay. Tapi bila ada halaju yang tinggi lah tau.
Puan Tio pun boleh buat macam ni. Boleh buat bintang. Tio. Kan boleh. Tio. Tio kan maksudkan alat yang tinggi. Jadi sekarang kat sini, dia letak kan. Penuh ni paling senang. Ingat tu je. Pilih korang tu lah catat tu. Ini kita nak buat kiraan. Ini kita nak balik dengan kiraan. Okay, terima kasih kerana menonton! Ada terbuka laju. Oh iya. Yeah. Kita ada orang buat tip. Buat ini. Buat ini. Tinggal. Banyak akal lah. Okey. Ha, ada soalan tanya tak? Sama tu dah. Okey, okey, nanti. Ah, tak ada. Gantilah. Ada masa lagi. Nah, tadi kalau sedang pian, kalau tak ada tu pun tak apa. Mana tadi? Yang mana soalan tu? Archimedes. Ah, di mana? Berat lebih Newton kan? Okay. Tu pakai rubi G. G dia bagi tu?
Apa dah bagi saya masalahkan nak Kak. tak beban ni. Apa maksud dia tak beban? Jadi itu sama macam maksudnya konsep dia masih sama macam tadi. Masih sama macam tadi. Sekejap, korang kira ru biji dulu. Ru biji tu dia nak kira, nak pakai apa? Ru tu apa? Ru tu aku terbatas.